Hello, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku bakalan kasih tahu cara membuat halaman landscape and portrait dalam satu file menggunakan Word 2013. Cek langsung videonya. Tonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Pertama, pilih dokumen yang mau kalian buat menjadi landscape and portrait. Kedua, pilih bagian mana yang mau kalian jadikan landscape dan portrait. Blok bagian landscape atau portrait yang mau kalian buat, pilih, klik pada layout. Kemudian arahkan kursor ke sudut kanan bagian stop. Praktek seperti ini ya. Nah, jadi deh antara portrait and landscape dalam satu file menggunakan Word 2013. Selamat mencoba.